Hello guys, selamat kita bertemu kembali pada video kali ini. Okay, saya nak tunjukkan kepada semua bahawa pada kolam kita ada buih. Buih yang kita tak tahu sama ada buih itu baik atau tidak. So, jadi kita akan tengok, saya akan tunjuk kepada anda buih yang saya maksudkan. Jom tengok. Okay guys, ini buih yang ada pada kolam ikan tilapia kita. Tengoklah. Ni dia kurang jelas sebab ikan kita bergerak-gerak, dia berenang. So, kita nampak pada kolam ni. Guys, ini buih yang saya masukkan, tengok. Buih ini yang memang susah dia nak dia nak hilang. Okey, sama ada kita nak cuba. Okey, sama ada tahap amonia pada dalam tangki kita tinggi atau tidak. Okay, kita nak cuba cek lah, kita nak cuba uji dia dulu. Okay, dan kiranya terdapat amonia yang tinggi, ianya tidak bagus untuk kesihatan ikan kita. Okay, sebab ikan kita boleh lemas dan kemungkinan besar akan mati. Okay, ini dia. Okay guys, nanti kita tengok macam mana proses ya. Okay guys, kita cuba ambil pada ikan koi dulu 5 ml. Okay, kita kena ambil 5 ml terus daripada ini. L. Okey, nam tengok 5 ml mana dia. Kata dia. Ah, ini 5 ml. Okey. Kita ambil. Okey. So kita nak ambil pH. Okay, kita cuba dulu. Sama juga 5. Okey, tengok sama juga ambil tadi. Untuk pH dia. Okay. Ya. Yeah. Okay. Okay guys, inilah apa ni, antara bahan-bahan yang kita perlukan. Okay, ini untuk pH. Dia test solution, pH test solution high range. Ini juga amonia kita. So, cara kita nak buat. Okay guys, tengok dulu. Okay, lepas tu kita goncang. Kita cuba goncang. Okay, kita goncang. So, kita tunggu tunggu selama 5 minit, okay? Tunggu selama 5 minit. Okay, sama juga untuk pH. Ini 5 titisan, okay? Itu 5 titisan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, cukup. Right. Okey. Ini juga high range pH test solution. 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan pijit, jangan pijit terlampau kuat lah. Okey. Right. Lepas tu kita goncang. Goncang juga. Kita goncang. Okey, goncang. Okey, lepas tu kita biarkan selama 5 minit. Okey guys, kita tunggu sekejap. Dalam 5 minit kita tengok tulisannya macam mana. Okey guys, kita dah tunggu dia selama 5 minit. So, kita nak uji berdasarkan kita punya rujukan pada Fresh Water Master Test Kit. Okay, kita nak uji range pH dia. Tengok, kita uji. Okay, 7.4. Sekitar 7.4. Okay, pH dia okay lah. Biasanya dalam 7.5 untuk ikan
Kebanyakan ikan ikan boleh hidup dalam apa namanya? Kandungan kadar pH 7.4 ataupun 7.5 macam tu. So kita tidak ada masalah lah untuk ikan ini ring high ring pH. Lepas tu, cuba kita uji amonia dia. Okey, amonia ni agak tinggi. Okey. Mencecah 2.0 ppm. Tengok ah. Ini dia amonia. Agak tinggilah. So, mungkin sebab itulah ada buih yang terdapat pada permukaan air. So, cara nanti seperti yang saya dah beritahu tadi, sama ada kita buat pembetulan pada mechanical filter ataupun pada biofilter, dan kita akan tukar air ataupun macam mana, nanti kita akan tengok. Okay guys.